Yuhu, what's up gengs? Selamat datang kembali di channel Motoraki Custom. Pada video kali ini, Aki akan membagikan tips dan trik yang paling mudah untuk mengubah rangka motor standar menjadi jet style. Cara ini cocok untuk kalian yang ingin mengeluarkan uang sedikit tetapi hasil cukup asik. Bisa kalian lihat, ini besi tambahan yang dipasangkan di atas rangka asli. Pada rangka asli di bagian ini dipotong, lalu ditambahkan besi U. Dan dibuatkan pegangan sadel serta sayap belakang dan juga riting. Untuk rangka tengah, ditambahkan besi lurus dan dipotong menyiku ke bagian depan. Rangka ini tidak perlu ada perubahan. Lalu kita sesuaikan posisi tangki custom yang akan dipakai. Di sini untuk meminimalkan budget, kita bisa pakai tutup samping bawaannya yang dirubah posisinya ke atas lagi sedikit. Lalu dibuatkan pegangan baut di besi rangka baru. Dan apabila ingin lebih menarik, bisa ditambahkan tas custom. Pastikan posisi depan tangki tidak terkena bagian segitiga sok pada saat membelokkan stang. Cara paling mudah setting tersebut dengan cara posisikan stang mentok ke bagian kanan atau kiri. Untuk pegangan tangki depan, kita hanya perlu menambahkan besi atau bisa gunakan baut dilas di bagian pegangan tangki aslinya. Lalu ukur lebar pegangan tangki custom dan sesuaikan ukuran pegangan yang tadi sudah dibuat agar posisi tangki benar-benar presisi di tengah. Ingat,
serta pasang karet pegangan tangki bawaan asli tersebut agar tangki tidak goyang. Inilah hasil dari perubahan simpel dan hemat biaya. Kalian tidak perlu ragu lagi mengenai biaya custom Jepstyle apabila sudah tahu proses ini. Apabila kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video dari Motoraki Custom. Apabila masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan pada kolom komentar.